Nek Bong lagi seperti biasa, ngoceh-ngoceh, nyotot-nyotot. Ngoceh-ngoceh sendiri, nyotot-nyotot sendiri. Ya itu. Ini lagi kepanasan nih, Mak, pakai topi ya. Di pantai. Sudah lama, lama nggak ke pantai. Kepanasan, tapi anginnya dingin. Nah, terus di sini baru tanggal 16 Agustus ya. Di sana udah 17 Agustus. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka. Ini apa tuh? Nyocot. Nah, ya itu. Kita di sini merayakan ya sendiri. Terus itu sudah tahu belum itu, Mak? Itu si perempuan kuman NKRI itu, ya. Yang menjual NKRI itu, Mak. Ya. Si perempuan setan, perempuan kuman itu ya. Pengkhianat bangsa ya, pengkhianat NKRI. Dibiayain sekolahnya ya, dibiayain pemerintah, beasiswa dibayar pemerintah ya, setelah lulus, setelah selesai jual pemerintah ya, NKRI dijual ya, itu si bajingan kampret perempuan dajal ya, Veronica kuman NKRI. Itu semoga cepat ditangkap itu gayanya ya. Kalau dibuang dari NKRI katanya buang aja dia ke Papua. No, ke Papua Nugini sono ya. Kepengen jadi presiden kali di Papua Nugini ya. Si kuman perempuan cipet ya. Ada kok perempuan kok bajingan ya begitu ya. Dibiayain pemerintah. Kuliah ya, beasiswa. Setelah selesai, NKRI dijual sama dia. Apa nggak kurang ajar ya? Oke, Mak. Sudah dulu saya nyocot-nyocotnya ya. Si Veronica Kuman Dajjal ya. Ntar tak sambung lagi, Mak. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan.